Cabang olahraga Wushu melakukan uji coba persiapan event Asian Games 2018. Tes event ini akan berlangsung hingga 29 Oktober mendatang. Tes event dilakukan berbagai nomor perlombaan, yaitu tangan kosong utara untuk putra dan putri sebanyak 23 atlet, tangan kosong selatan sebanyak 15 atlet, sedangkan Tai Chi pedang diikuti 5 atlet putra. Atlet yang mengikuti tes event merupakan atlet dari seluruh provinsi di Indonesia. Tes event ini akan berlangsung hingga 29 Oktober dan akan dibuka Menpora Imam Nahrawi, juga Ketua Umum PBWI Erlangga Hartarto. Sisi merah handgunnya dilepas. Thank you.